Masih semangat? Semangat pagi? Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah rangkaian acara demi acara luar biasa. Masih ada 3 rangkaian acara lagi, tapi saya nggak akan berlama-lama. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Didi, Pak Rifai dulu jadi leader, pengennya mencetak leader, betul nggak? Sekarang jadi CEO, apa yang diinginkan? Mencetak CEO, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Saya sudah sering sampaikan di beberapa kesempatan di training-training yang saya hadiri. Masa depan BOB itu mau dibawa kemana? Mau jadi seperti apa? Yang jelas selama kita mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang namanya tidak mungkin. Setuju atau tidak? Tak peduli kondisi kita sekarang ini seperti apa, enggak masalah. Yang penting kita punya impian yang besar, dan impian itu kita niatkan juga untuk ibadah. Jadi kepentingan impian bukan untuk lagi kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan ibadah. Insya Allah akan dimudahkan seluruh usaha kita. Amin ya Rabbal. PT Bisnis Online Bahagia ini adalah perusahaan pertama yang menggebrak untuk memperbesar jaringan. Tapi kedepannya mau dibawa kemana, Pak? Kedepannya mau dibawa seperti apa, Pak? Kebetulan kita berada di gedung yang megah ini, gedung ISQ Tower. Ini juga salah satu guru besar saya, Bapak Ari Ginanjar. Tepuk tangan untuk beliau. Permohonan maaf tidak bisa hadir karena sedang mengisi training hari ini di Malaysia selama 3 hari. Salam hangat dari beliau untuk seluruh member bisnis online. Beliau punya bisnis yang banyak, gedung yang megah, bahkan masjid tertinggi. Sama-sama kita ketahui ada di gedung ini. Kerajaan bisnisnya banyak, mulai dari bisnis travel umroh, catering, event organizer, bahkan beliau juga punya kampus. Semuanya bernaung dalam ISQ Group. Betul atau tidak? Artinya sudah ada contohnya. Saya sebagai salah satu murid, boleh gak kira-kira nyontoh? Impian besar saya salah satunya memiliki satu corporate yang disebut dengan Bahagia Corporation. BOB adalah perusahaan pertama. Perusahaan? Hari ini insya Allah kita akan luncurkan perusahaan kedua. Perusahaan apa itu? Perusahaan yang bergerak travel umroh bahagia. Dan di BOB sudah punya grup di mana-mana. Kita tidak usah pusing ngurusin teknis. Caranya gimana? Beli tiketnya gimana? Pesan pesawatnya gimana? Enggak usah pusing. Saya sudah menggandeng satu agensi yang sudah profesional. Sudah lebih dari 2000 jamaah beliau berangkatkan. Selama kurang lebih 2 tahun sudah terpercaya. Hari ini saya akan panggilkan beliau. Sudah hadir tim pelaksana agensi travel dan umroh. Kepada Mbak Opi dan partner, saya panggil ke atas panggung. Tepuk tangan untuk partner kita. Selamat datang di Menara 165. Mbak Opi dan Mbak Miki, beliau berdomisili di kota Batam. Saya terakhir jalan-jalan sama beliau ke 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Thailand di kapal pesiar. Dan insya Allah nanti untuk trip Bali dan Lombok juga beliau yang akan handle. Tepuk tangan untuk beliau. Saya minta Mbak Opi dan Mbak silahkan dipresentasikan kurang lebihnya 5 menit. Bagaimana kesiapan untuk berpartner dengan BOB, BOB berkolaborasi untuk satu gebrakan bisnis kita yaitu travel umroh bahagia. Tepuk tangan untuk beliau berdua.